Jelang Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Forum Perkat Kebangsaan, RRI dan BP Institute menggelar konser Indonesia Raya yang bertajuk Indonesia Kita, Kita Indonesia. Acara yang digelar di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta ini dihadiri oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia M. Rohanudin dan Sekjen Kemkominfo Niken Widyastuti. Mujib Hermani selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa konser ini dibuat untuk menggalang persatuan Indonesia dari sekat-sekat perbedaan yang ada melalui musik dan kebudayaan. Ini satu-satu solusi gerakan kebudayaan, kita dibuat untuk satu kebudayaan banyak. Lewat kebudayaan, lewat seni itu kita melanjutkan sampai pesertanya dari kedua kubu. Ada. Ibu isi acara lagi dari ada. Tapi kita udah gak penting lah. Ya penting lagi ya. Satu dua itu udah penting. Semangatnya tercapai. Semangat persatuan Indonesia. Buktinya kita ketemu di satu lagu. Apa pesan? Apa pesan yang mau disampaikan? Ya Indonesia kita, kita Indonesia. Konser ini dibuka secara langsung oleh Rohanudin dengan membawakan sebuah puisi untuk Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo. Untuk Presiden Joko. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.